Selamat petang dan salam satu Malaysia. Saya Sim Sui membawakan kepada anda Best 510 edisi 5 petang dan antara tumpuan berita untuk waktu ini. Ketua Penerbangan Awam Indonesia mengesahkan sepihan yang ditemui terapung-apung di Laut Jawa adalah milik pesawat penumpang AirAsia QZ8501. Joko Mujab-Mujab berkata Menteri Pengangkutan Indonesia akan segera berlepas ke Pangkalan Bun, bandar berdekatan lokasi kejadian. Berdasarkan kepada pengamatan anggota pasukan pencari dan penyelamat, barangan yang ditemui menunjukkan ia milik pesawat yang hilang seperti itu. Seperti contohnya pintu kargo dan pesawat yang ditemui 160 km ke barat daya Pangkalan Bun, sebuah bandar di tengah Kalimantan. Sebelum ini, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Tony Fernandez memberitahu syarikat penerbangan itu bersedia menawarkan bayaran pampasan kepada keluarga penumpang penerbangan QZ8501. Kesemua keluarga penumpang akan dimaklumkan berhubung prosedur pemberian insurans berkenaan yang akan mengikut Undang-Undang Indonesia. Insiden itu tidak mengganggu jadual penerbangan semua pesawat AirAsia. Dalam tempoh 13 tahun, AirAsia sudah membawa 220 juta penumpang. Dua anggota polis berpangkat sub-inspector dan lance corporal dibebaskan daripada tiga pertuduhan meminta dan menerima suapan antara RM4,000 dan RM10,000 pada 2011. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Session Al-Ustaz Ui Xiao Yin selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Kedua-dua tertuduh yang bertugas di cawangan narkotik IPD Kota Star dituduh dengan niat bersama meminta suapan dan wang tunai bernilai RM10,000 daripada Pua Chai Lung. Ia sebagai dorongan melepaskan Pua dan rakannya daripada tindakan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 di Taman Tanduk Utama Al-Ustar pada 20 Oktober 2011. Seorang wanita hamil serta anak lelakinya terbunuh selepas bukit di belakang rumahnya yang diadami mereka runtuh. Kejadian berlaku di kilometer 46 Jalan Bincang Tringkap dekat Cameron Highlands, Pahang pada pukul 5.30 pagi tadi. Suami mangsa, Viraja bagaimanapun selamat dalam insiden dan hanya patah kaki kiri. Mereka yang tinggal di sebuah rumah dekat belakang bengkel kereta tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbus. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Haja Kalsum di Tanah Rata. Walaupun turut dilanda banjir, penduduk negeri Perlis tidak ketinggalan menghulur sumbangan dalam usaha meringankan beban penduduk terjejas. Misi bantuan sudah digerakkan Majlis Belia Negeri MBN Perlis ke Kelantan pagi tadi. 5 pacuan 4 roda serta sebuah lori berisi barangan keperluan kini menuju ke Gua Musang dan Kuala Krai khusus untuk membantu penduduk. Antara barangan yang dibawa hasil sumbangan orang ramai termasuk 500 kampi beras, 500 kotak air mineral, 35 kotak lampin pakai buang serta barangan makanan. 22 sukarelawan belia dari negeri ini terlibat dalam misi sehingga 3 Januari ini. Kajian mendalam bakal dilaksana bagi mengetahui punca berlakunya banjir besar di Kelantan, terutamanya di jajahan Gua Musang dan Kuala Krai. Banyak faktor yang berkait rapat dengan punca bencana itu ketika ini meliputi cuaca dan juga keadaan alam sekitar. Ia dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas menghadiri sesi taklimat operasi pengendalian bantuan banjir serta lawatan ke pusat pengumpulan bantuan di Subang, Selangor. Menghormati dan sebagai tanda simpati terhadap ribuan penduduk terjejas banjir di beberapa negeri Kelantan dan Melaka, Kerajaan Melaka, maafkan saya, selari dengan Kerajaan Persekutuan membatalkan sambutan Ambang Tahun Baharu. Sambutan yang dijadual berlangsung malam esok di dataran Sungai Melaka digantikan dengan Majlis Bacaan Yasin dan Talil di Masjid Al-Azim Bukit Palah. Perubahan dimaklumkan sedia usaha Kerajaan Negeri Datuk Nain Abu Bakar. Baiklah. Sekian Best 510 akan kembali lagi sejam dari sekarang. Tetapi jangan ke mana-mana kerana Nasional 5 akan dikeudarakan bersama dengan Suhaimi Muhammad dan juga Nolela. Saya Sim Sui. Salam satu Malaysia. Masuk hari ketiga operasi SAR QZ8501, serpihan pesawat dikesan semasa pencarian dari udara.
Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nasional 5, 30 Disember 2014. Bersama saya Syuhaimi Muhammad dan juga... Dan juga bersama saya Nur Leila Muhammad Nur. Dan selain tajuk utama tadi, tumpuan lain Nasional 5 petang ini. Jaminan kajian menyeluruh dilaksanakan ketahui punca banjir besar di Kelantan. Maklumat palsu mengenai banjir, empat individu tampil beri keterangan kepada SKMM. Fokus berita dari Sarawak petang ini, Kerajaan Negeri Sarawak menyalurkan bantuan keuangan berjumlah RM2 juta bagi membantu meringankan beban mangsa-mangsa banjir di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia, dan semua bilik operasi banjir kini diaktifkan 24 jam dalam persiapan untuk menghadapi kemungkinan berlakunya hujan lebat terutama dalam bahagian utara negeri Sarawak. Pastikan bersama saya seketika nanti untuk mengikuti laporan berita penuh dari Sarawak petang ini. Seterusnya, kita bersama Asli di Kota Kinabalu. Terima kasih, Amran. Saya Asli Ismail langsung dari Studio Berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus negeri di bawah bayu hari ini, MyFace 2015, promosi pelancongan negara. Apakah tumpuan Sabah dan strategi pemasaran yang dilaksanakan? Laporan penuh akan saya bawakan seketika nanti. Teruskan dengan rakan penyampai, Harje Wendy Jack di wilayah Persekutuan Labuan. Silakan. Laporan dari wilayah Persekutuan Labuan memberi tumpuan kepada ekonomi yang diperoleh penduduk kampung Durian Tunjung pembangun hasil kerjasama JKKK. Laporan penuh seketika nanti bersama saya Harje Wandi Jack. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan utama Nasional 5. Laporan penuh dari negeri-negeri semuanya akan kami bawakan seketika nanti. Apapun, kita terus sahaja ke laporan pertemuan AirAsia. Pasukan mencari dan menyelamat SAR pesawat AirAsia Indonesia QZ8501 menjumpai 6 mayat terapung di lokasi pencarian kira-kira 160 km dari barat daya Pangkalan Bun, sebuah bandar di Kalimantan Tengah. Ketua pasukan SAR Bambang Solistio berkata pihaknya 95% percaya serpihan yang dikesan di lokasi tersebut juga milik pesawat malang itu setelah pesawat Hercules milik Tentera Udara Negara itu mengesan objek seperti rangka pesawat di dasar laut kira-kira 12.50 tengah hari waktu tempatan. Beliau memberitahu demikian kepada wartawan yang berada dalam pesawat yang menyertai operasi dan menyelamat itu. Stesen Metro TV yang turut meletakkan wartawannya dalam operasi itu melaporkan beberapa mayat sudah dikesan sejak 1.25 tengah hari tadi waktu tempatan di Jakarta. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Indonesia Joko Murjad Mojoy pula memberitahu agensi berita AFP sudah pasti serpihan yang ditemui adalah serpihan pesawat AirAsia Indonesia QZ8501. Antara serpihan yang dikesan termasuk pintu pesawat di bahagian penumpang dan kargo pesawat serta vest dan bot penyelamat. Keluarga 162 penumpang dan kru pesawat QZ8501 yang berada di Surabaya terkejut dan menitiskan air mata apabila melihat laporan mengenai perkara itu di kaca TV. Sementara itu, di Bangkok, pesawat AirAsia terpaksa berpatah balik apabila juruterbangnya mengesan sesuatu yang luar biasa di ruangan simpanan barangan. Kejadian itu berlaku 11.10 pagi waktu tempatan, sebaik berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Don Weng Ke Kon Kien. Bagaimanapun, pesawat FG-3254 itu dibenar berlepas sebaik para jurutera mengesahkan tiada kerosakan teknikal. Terdahulu, operasi mencari pesawat AirAsia Indonesia QZ8501 masuk hari ketiga dengan negara-negara yang terlibat dalam pencarian hari ini meningkat kepada 6 negara. Zon carian diperluas selepas mendapati petunjuk daripada kesan tumpahan minyak lewat petang semalam tidak membawa sebarang penemuan positif. Dengan kekuatan pelbagai aset, misi pencarian menyasarkan kawasan seluas kira-kira 10,000 batu nautika persegi.
Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia Basarnas Bambang Sulistyo semalam menyatakan pesawat yang membawa 162 orang itu berkemungkinan telah terhempas di lautan berdasarkan koordinat lokasi yang diperolehi. Pencarian juga seperti memberi petunjuk positif dengan penemuan tumpukan minyak, namun ia ternyata bukan daripada pesawat yang dicari. Dengan pelbagai petunjuk yang tidak pasti, pasukan mencari kini meluaskan operasi ke pulau-pulau di sekitar Laut Jawa juga sebahagian daratan Borneo. Untuk signal emergensi yang kemarin, ya, kemarin ada di dua titik, kita sudah evaluasi, saya sudah sampaikan kemarin kemungkinan-kemungkinan. Ya. Kemudian malam hari pun saya mendapatkan informasi dari penerbangan Garuda, ada sinyal yang muncul dengan frekuensi yang sama 121.5, tetapi titiknya berada di tempat yang jauh dari kemungkinan posisi atau letaknya pesawat yang kita cari. Sehingga kesimpulan saya, ya, untuk sinyal-sinyal emergensi kita terima informasi itu, tetapi evaluasi kita, saya punya ID ELT yang terpasang di pesawat Air Asia. Ya. Saya punya ID, ya, ID dari ELT yang terpasang di pesawat Air Asia yang mengalami musibah. Dengan kedalaman lautan di kawasan pencarian yang hanya 50 ke 100 meter dalam, pasukan mencari di lautan menjangkakan seharusnya bukan tugas yang sukar. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Tony Fernandez memberitahu syarikat penerbangan itu bersedia menawarkan bayaran pampasan kepada keluarga penumpang penerbangan QZ8501. Kesemua keluarga penumpang akan dimaklumkan berhubung prosedur pemberian insurans berkenaan yang akan mengikut Undang-Undang Indonesia. Insiden itu tidak mengganggu jadual penerbangan semua pesawat AirAsia. There's no impact to operations at all. Everything is running normally. In fact, our flight from Surabaya to Singapore went all okay today. Dalam tempoh 13 tahun, AirAsia sudah membawa 220 juta penumpang. Sementara Menteri Pengangkutan Indonesia Ignatius Jonan dalam sidang media yang sama berkata, kerajaannya akan memeriksa standard keselamatan operasi pesawat AirAsia di negara itu. Kelemahan jika ada akan diperbaiki di masa depan mengikut langkah keselamatan udara bagi memastikan pengguna perkhidmatan penerbangan itu terjamin. Juga bagi memastikan pasaran pengangkutan udara, operasi dan aktiviti perniagaan yang bersangkutan dengan perkhidmatan penerbangan tambang murah itu tidak terjejas. Indonesia merupakan pasaran bagi pengangkutan tambang murah paling berpotensi. Berikutan memiliki populasi lebih 238 juta orang yang kebanyakannya golongan berpendapatan sederhana. Juga amat memerlukan perkhidmatan berkenaan bagi menghubungkan lebih 17,500 pulau di dalamnya, di mana usaha pihak Indonesia ke arah menyedia fasiliti pengangkutan udara yang lebih baik. Fakta pesawat. Jenis pesawat Airbus A320, pendaftaran PKAXC, laluan Surabaya ke Singapura, nombor penerbangan QZ8501, jadual penerbangan berlepas 5.35 minit pagi waktu tempatan dan dijadualkan tiba di Singapura 8.30 minit pagi waktu tempatan. Dan kita balik ke laporan banjir. Pasrah menerima dugaan berdepan dengan situasi banjir terburuk kali ini, terutamanya di Kelantan, kesannya telah mula kelihatan dan menerusi tinjauan udara pemimpin nombor satu negara melihat sendiri keadaan terkini jajahan Gua Musang. Ya, Kampung Baru Hulu dan Kampung Baru Hilir yang merupakan antara kawasan yang terjejas teruk dilawati Perdana Menteri hari ini. Tinjauan udara dari helikopter Tentera Angkatan Udara Malaysia TUDM ini turut disertai Pengerusi Jawatankuasa Bencana Kelantan Datuk Seri Mustafa Mohamad, Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohamad Zain, anggota Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah dan Adun Galas Abdul Aziz Yusof. Perhentian pertama Perdana Menteri adalah di kuarters Kerajaan Kampung Baru Hulu, Jalan Kesedar Inn. Meluangkan masa untuk melihat sendiri kediaman penduduk yang terjejas, Datuk Seri Najib mendengar rintihan dan suara hati mereka kesan pasca banjir. Tinjauan kedua di Kampung Baru Hilir sebelum perjalanannya diteruskan ke
Ibu Pejabat Daerah IPD Gua Musang bagi mendengar taklimat daripada Pengerusi Biro Kebajikan UMNO, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim mengenai bantuan kemanusiaan yang telah diatur. Dan destinasi seterusnya di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Indra Petra 1 yang menempatkan ratusan penduduk terjejas. Meluangkan masa sekitar 20 minit, Datuk Seri Najib sempat bertanya khabar dengan penduduk dan jaminan turut diberikan dengan kebajikan mereka tetap dijaga. Selepas keadaan kembali pulih, kajian secara mendalam bakal dilaksanakan bagi mengetahui punca berlakunya banjir besar di Kelantan, terutamanya di jajahan Gua Musang dan Kuala Krai. Tegas Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, banyak faktor yang berkait rapat dengan punca bencana itu ketika ini, meliputi cuaca juga keadaan alam sekitar. Pastinya ada kaitan dengan soal perubahan iklim, cuaca, kawasan-kawasan tanah yang digondolkan, kawasan alam sekitar yang tidak terpelihara, kekurangan infrastruktur untuk mengagihkan air-air masuk ke dalam lautan. Jadi hal-hal ini akan kita kaji selepas selesai penambah banjir nanti. Tan Sri Muhyiddin menghadiri sesi taklimat operasi pengendalian bantuan banjir serta lawatan ke pusat pengumpulan bantuan di Subang, Selangor. Beliau turut menerima cek bernilai RM1 juta dari syarikat korporat IJM Corporation. Dalam masa sama, Tan Sri Muhyiddin memberi jaminan kepada penduduk yang masih berada di pusat pemindahan dengan tidak perlu bimbang kerana bantuan makanan, air bersih dan ubat-ubatan yang disalur kepada mereka dilakukan secara berterusan. Dan ketika ini operasi bantuan berjalan lancar meskipun berdepan kekangan dari segi aset, namun kolaborasi Angkatan Tentera Malaysia ATM, sektor awam dan swasta mampu memastikan bantuan sampai ke sasaran. Empat individu yang dikehendaki berhubung penyebaran maklumat palsu, kononnya pusat pemindahan sekolah Manik Urai runtuh, tampil ke Pejabat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi memberi keterangan. Sehubungan dengan perkembangan itu juga, pihak SKMM kini dalam proses memperkemas siasatan sebelum dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk siasatan lanjut. SKMM juga sedang mempergiatkan siasatan penyebaran berita palsu berhubung banjir di Pantai Timur dengan dua kes lagi diberi perhatian. Kes pertama, berita palsu mengenai kematian ramai penduduk terjejas banjir yang kononnya disorok kerajaan. Individu terbabit telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Manakala kes kedua membabitkan tiga lagi individu berkaitan penyebaran berita palsu kematian 10 penduduk terjejas banjir di Kuala Krai. SKMM sekali lagi mengingatkan serta memberi amaran budaya menghantar atau berkongsi maklumat yang tidak disahkan dihentikan serta merta. Perbuatan itu berpotensi mengelirukan dan mengeruhkan lagi keadaan penduduk terjejas banjir. Gelombang kedua banjir kali ini yang luar biasa meninggalkan kesan bukan sahaja kepada penduduk terjejas tetapi juga kepada pasukan keselamatan negara. Ya, tragedi bot terbalik di Kemaman yang meragut dua nyawa dan tanah runtuh di Kampung Syukur Dungun juga hampir meragut nyawa empat anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu. Meskipun tragedi telah berlalu, namun pelbagai spekulasi negatif tetap menjadi bualan masyarakat di Kemaman khususnya. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Mat Saleh Sarbini, mahu segala kabar angin dan spekulasi negatif dihentikan dan menunggu keputusan siasatan. Kita ada SOP dan apa-apa juga kemalangan dalam jabatan akan disiasat, itu saja. Jadi saya tak dapat nak semua kita akan siasat. Sama juga macam kemalangan ni, kita akan siasat. Setiap apa kemalangan kita akan siasat untuk kita buat dapat apa-apa dia punya final keputusannya. Dan tu kita akan buat penambahbaikan untuk menghalang daripada kejadian tu daripada berlaku dan sebagainya. Beliau ditemui selepas melawat Maharazir Mat Saud, salah seorang anggota yang masih lagi menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Ekoran tragedi jentera terhumban ke dalam gaung semasa operasi menyelamatkan penduduk terjejas banjir 23 Disember lepas. Dalam pada itu, pihaknya melalui kumpulan wang kebajikan bomba akan membantu anggota tersebut mendapatkan rawatan sehingga pulih. Ia juga turut meliputi pegawai dan anggota lain yang terlibat dalam kemalangan sewaktu menjalankan tugas.
Menteri Besar Perak Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir memberi amaran kepada segelintir pihak yang memecahkan benteng-benteng sungai sekitar negeri itu atas kepentingan sendiri. Ya, tindakan melulu seperti itu mampu mengakibatkan pelbagai masalah terutamanya ketika banjir. Tegas beliau, tindakan dengan memecahkan benteng-benteng tersebut atas tujuan tertentu atau untuk mengelakkan banjir sebenarnya tanpa disedari telah membawa masalah lebih besar. Tindakan ini sangat berbahaya kerana ianya boleh mendatangkan masalah yang lebih besar di kawasan-kawasan yang lain, dan kita telah mengarahkan pihak MKN untuk menyegerakan siasatan ini bagi mengelakkan bencana dan kemusnahan yang lebih besar. Beliau berkata demikian sempena lawatan ke Pejabat Majlis Keselamatan Negara MKN Perak di Ipoh. Kerajaan negeri telah memandang serius perkara itu dan meminta orang ramai memaklumkan sebarang masalah dan kerosakan benteng kepada pihak Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS agar tindakan segera dapat diambil bagi mengelakkan masalah limpahan air yang tidak terkawal. Yayasan Pembangunan Malaysia Berhad, YMDB, tidak ketinggalan untuk terus menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Kesediaan yayasan menyalurkan sumbangan termasuk bantuan peralatan dan di hospital-hospital. Wartawan Mohan Chinasami yang kini berada di Kubang Krian, Kelantan, mempunyai perkembangan semasa mengenainya. Silakan Mohan. Ya. Terima kasih rakan penyampai yang kesempuri dan salam satu Malaysia. Atas keikhlasan dan keprihatinan rakyat Malaysia, pihak kerajaan dan juga badan bukan kerajaan NGO, banyak bantuan telah dapat disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir di Kelantan yang sudah pun mencecah ratusan ribu orang. Dan pelbagai bantuan disalurkan kepada mangsa banjir seperti makanan, minuman, pakaian dan juga bahan-bahan perubatan. Dan pada hari ini kita akan memfokuskan YMDB, iaitu lebih dikenali sebagai Yayasan Malaysian Development Berhad di bawah YMDB, yang menyalurkan bantuan dari segi peralatan perubatan kepada Hospital Universiti Sains Malaysia di Kubang Krian, Kelantan. Jadi bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai bantuan perubatan yang disampaikan kepada HUKM, kita bersama dengan Pengarah Tanggungjawab Sosial Korporat YMDB, iaitu Datuk Dr. Samsul Anwar Sulaiman. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada ini. Jadi Datuk mungkin boleh jelaskan sedikit tentang inisiatif YMDB dan YMDB dalam membantu mangsa banjir. Ya. Terima kasih. Sebenarnya banyak pihak yang memberi bantuan untuk mangsa banjir yang teruk di Kelantan ini, dan bukan saja Kelantan, saya jangka di seluruh Malaysia. Dan inisiatif kami ada dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk bantuan makanan yang seperti banyak pihak-pihak lain yang memberi, yang mengulurkan tangan dan bantuan. Tetapi saya rasa yang penting adalah juga untuk memberi bantuan kepada pesakit yang tiba-tiba bertambah, ya, dan keperluan dari persegi rawatan sakit buah pinggang, iaitu keperluan untuk penggunaan mesin dialisis di hospital. Sebenarnya saya menyahut panggilan daripada rakan saya seorang profesor, Profesor Dr. Ahmad Syukari Halim, iaitu dekan Fakulti Perubatan HUSM ini sendiri, meminta agar dapat memberi bantuan. Dan saya secara berselamba saja dalam masa yang amat singkat semalam pada hari Ahad, di mana kita bagikan bantuan ini, mesin dia minta satu, tapi kita bagi empat bersama-sama dengan dua RO, iaitu the portable reverse osmosis machine. Ini alat untuk pemeriksaan air yang penting untuk memberi bantuan terus kepada pesakit-pesakit buah pinggang yang semakin bertambah. Kerana saya dipahamkan di Kota Baru ini, kebanyakan hospital-hospital yang di luar, even hospital besar Kota Baru sendiri dan hospital-hospital daerah seperti di Kuala Kerai, di Tanah Merah, Tumpat dan sebagainya, semua membawa pesakit mereka ke sini. Jadi keperluan untuk mendapat rawatan dialisis itu bertambah. Setengah pasien hingga sampai menunggu 12 hingga 24 jam, yang mana mereka ini dalam keadaan yang amat kritikal. Jadi kita bagi 4 mesin yang boleh menampung sekurang-kurangnya, kalau kita bagi 4 pesakit satu mesin satu hari, 4 kali 16 pesakit, ataupun kalau kita buat dalam 2 shift dah dapat 32 pesakit satu hari untuk memberi rawatan. Ini amat penting sekali. Ini adalah satu tanggungjawab sosial daripada Yayasan YMDB.
Jadi mungkin selepas ni lokasi mana yang akan menjadi tumpuan YMDB untuk membantu bangsa banjir? Saya rasa kita tengok keadaan dulu. Kalau kita tengok di Pahang umpamanya, kita tengok keadaan di Temeloh bertambah kritikal juga, air semakin naik. Dan juga saya lihat di Perak, di tempat saya sendiri juga bertambah kritikal juga. Kita tengok dari masa ke semasa. But selepas ini kita pun ada lagi program-program yang lain, seperti bukan saja bantuan makanan dan juga bantuan kesihatan, perubatan dan juga bantuan seperti mesin seperti ini. Tapi saya kira bantuan yang lebih penting bila orang kata mangsa-mangsa banjir ini pulang semula ke rumah. Jadi melihat rumah mereka kotor dan sebagainya, kita akan latih, akan menjemput juga, akan bersama-sama dengan sukarelawan daripada IPTA ataupun badan-badan NGO untuk program cuci rumah, cuci masjid, cuci surau, cuci sekolah dan sebagainya. Ini satu lagi program saya rasa yang amat berkesan untuk kita lakukan, yang telah kita buat di Kuantan pada tahun lepas, semasa banjir besar di Kuantan tahun lepas. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Begitulah tadi penjelasan antara keprihatinan pihak-pihak yang tampil membantu mangsa-mangsa banjir yang boleh dikatakan semakin memberikan kesan yang buruk kepada negara. Apapun, kita mendoakan agar situasi kembali reda. Jadi kita kembali semula bersama rakan penyampai di Kasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Mohan, dan kita ke laporan seterusnya. Semangat solidariti rakyat Malaysia membantu penduduk terjejas banjir terutamanya di pantai timur sekurang-kurangnya mampu mengurangkan beban yang dihadapi. Ya, sedar keadaan penduduk terjejas yang kehilangan harta benda, bantuan kali ini hadir daripada Jabatan Laut Malaysia di bawah Kementerian Pengangkutan. Disertai sendiri Menteri Datuk Sri Liao Tiong Lai ke lokasi terjejas banjir di Pahang, bantuan berupa bot diberikan kepada penduduk di Mentakap, Kerdau, Mengkarak juga Temeloh. Aset berkenaan bagi kemudahan am penduduk terjejas dengan bantuan 15 pegawai ke semua lokasi berkenaan. Sementara itu, sekumpulan pegawai juga media yang meninjau lokasi terjejas di Pahang pula telah menggunakan perkhidmatan jentera pemeriksaan landasan kereta api yang disediakan KTM. Sungguhpun Perlis turut dilanda banjir, penduduk di negeri itu tidak ketinggalan menghulurkan sumbangan untuk penduduk banjir di Pantai Timur. Misi bantuan sudah digerakkan Majlis Belia Negeri MBN Perlis ke Kelantan pagi tadi. 5 pacuan 4 roda serta sebuah lori berisi barangan keperluan kini menuju ke Gua Musang dan Kuala Krai khusus bagi membantu penduduk. Antara barangan yang dibawa hasil sumbangan orang ramai termasuk 500 kampit beras, 500 kotak air mineral, 35 kotak lampin pakai buang serta barangan makanan. Menurut Yang di-Pertua MBN Perlis Saiful Munir Bidin, 22 sukarelawan belia dari negeri ini terlibat dalam misi sehingga 3 Januari ini. Majlis pelepasan misi berkenaan dilakukan Isteri Menteri Besar Datin Sri Aswana Omar di Pekarangan Pejabat Jabatan Belia dan Sukan Negeri di Kangar. Misi disertai bersama MBN Kedah menggunakan 6 pacuan 4 roda bersama 23 sukarelawan belia bergerak melalui Simpang Pulai Cameron Highland, Sungai Koyan dan Lipis sebelum dijangka sampai di Gua Musang malam nanti. Dalam pada itu, pusat pengumpulan bantuan banjir yang dibuka di JBS masih beroperasi dan menerima sumbangan orang ramai sehingga esok. Sumbangan yang diterima akan dihantar menerusi misi bantuan fasa kedua yang dijangka dilakukan minggu depan. Membawa kibaran misi serupa buat penduduk terjejas banjir di Pantai Timur, Esko Majlis Belia Malaysia merangkap Presiden MBM Kedah Muhammad Aizat Roslan menyatakan pihaknya akan ke Gua Musang dan Kuala Krai yang teruk terjejas. Serentak dengan itu, 40 sukarelawan MBM kawasan utara bakal menyelaras dan melaksanakan proses pembersihan di lokasi yang dikenal pasti. MBM Kedah Perlis juga mengumpulkan sukarelawan dan sahabat MBM didaftarkan untuk bertugas ketika pasca banjir. Juga akan ada misi pasca banjir. Yang tu lagi memang lagi penting sebenarnya untuk kita membantu baik pulih prasarana di sana, termasuklah kita sediakan juga kata tenaga-tenaga daripada belia berkemahiran di mana kita akan membantu untuk baik pulih elektrik dan kemudahan-kemudahan lainlah. Beliau menyatakan perkembangan itu selepas pelepasan bantuan di Sri Mentelun, Alor Star, bilik gerakan untuk mengumpul bantuan berupa barangan makanan, ubat-ubatan serta air mineral dibuka dengan orang ramai boleh datang terus ke Sri Mentelun atau pusat pengumpulan peringkat 15 Parlimen berdekatan.
Menjadikan banjir besar pada penghujung 2006 sebagai pengalaman juga pengajaran, Melaka kini bersedia menghadapi kemungkinan banjir di negeri itu. Serentak dengan persediaan itu juga, pasukan sukarelawan bantuan bencana banjir ditubuhkan bagi membantu penduduk terjejas. Saya telah mengarahkan semua jabatan-jabatan kerajaan di negeri Melaka dan juga agensi-agensi anak-anak syarikat JLC menubuhkan pasukan sukarelawan bantuan banjir. Kalau kita ada lebih kurang hampir 200 jabatan, 170 lebih jabatan ni, kalau kita ada 5 orang pun kita dah dapat lebih kurang berapa tak tu? Berapa ratus orang pasukan ini kaki tangan yang boleh kita gerakkan pada bila-bila masa untuk membantu mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir. Walaupun kita ada pasukan-pasukan seperti JPAM, PDRM, tentera, rela, bulan sabit dan sebagainya, tetapi mereka mempunyai tugas-tugasan lainnya juga. Jadi mereka ini juga perlu dibantu. Pusat panggilan setempat ONCC di talian 06-333-3333 juga telah diaktifkan 24 jam untuk memudahkan bilik gerakan bencana negeri dihubungi pada bila-bila masa jika berlaku banjir. Menghormati serta sebagai tanda simpati terhadap ribuan penduduk terjejas banjir di beberapa negeri, Kerajaan Melaka selari dengan persekutuan untuk membatalkan sambutan Ambang Tahun Baharu. Sambutan yang dijadual berlangsung malam esok di dataran Sungai Melaka digantikan dengan majlis bacaan Yasin dan Tahlil di Masjid Al-Azim Bukit Palah. Perubahan itu dinyatakan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Naim Abu Bakar. Kita akan mengadakan bacaan Yasin dan Tahlil di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri. Tadi eloklah rasanya suasana sekarang ni. Kita dalam keadaan yang tak menentu ni. Beliau sebelum itu menjadi tetamu rancangan pagi di Melaka FM. Sementara itu, hujan lebat yang turun berterusan selama lebih 5 jam semalam menyebabkan beberapa kawasan rendah sekitar Sibu, Sarawak mula digenangi air. Tinjauan kru RTM mendapati antara kawasan terlibat meliputi kawasan sekitar Kampung Bahagia Jaya dekat Teku dan Kampung Usaha Jaya Baru Jalan Sentosa Salim. Sebahagian daripada Jalan Tun Zaidi Edrus turut digenangi air, namun jalan ini masih boleh dilalui semua jenis kenderaan. Jalan menuju ke Pasaraya Giant yang teruk digenangi air tahun lepas setakat ini masih belum terjejas. Sementara itu, penduduk di sekitar Sibu dinasihatkan sentiasa berwaspada. Memandangkan cuaca di sekitar Sibu diramalkan hujan sekejap-sekejap dan kadangkala lebat. Selain itu, amaran hujan lebat peringkat jingga juga diramalkan berterusan sehingga esok. Keadaan banjir di beberapa negeri semakin pulih, namun jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan, Perak dan Pahang mencatatkan peningkatan hari ini berbanding semalam. Reportel Bencana MKN melaporkan setakat pukul 3 petang tadi, seramai 240,574 orang melibatkan 59,417 keluarga dipindahkan. Kemas kini semasa portal sama melaporkan 14 korban banjir direkodkan di seluruh negeri terlibat banjir setakat ini. Di Kelantan, jumlah penduduk yang dipindahkan meningkat sedikit kepada 158,476 orang hari ini. Kesemua mereka ditempatkan di 317 pusat pemindahan, melibatkan 39,328 keluarga. Kebanyakan jalan di Kelantan telah dibuka dan air di kebanyakan kawasan mula surut sejak semalam. Di Terengganu pula, keadaan banjir semakin baik. Jumlah penduduk berkurangan di pusat-pusat pemindahan kepada 24,964 orang dan hanya 64 pusat pemindahan yang masih dibuka ketika ini. Di Pahang, jumlah penduduk yang dipindahkan mencatat peningkatan ketara, iaitu 49,369 orang berbanding 35,000 orang malam tadi. Jurucakap Bilik Gerakan Banjir Ibu Pejabat Polis Kontijen Pahang berkata semua 8 daerah terlibat menunjukkan pertambahan mangsa banjir dengan Termeloh masih menempatkan jumlah paling ramai.
Jumlah penduduk terjejas yang dipindahkan di Perak juga bertambah kepada 7,735 orang daripada 2,049 keluarga. Menurut jurucakap Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Perak, daerah Perak Tengah masih terjejas teruk dengan seramai 4,512 mangsa kini berada di 19 pusat pemindahan. Sementara di Johor, 154 penduduk kini masih berada di pusat pemindahan di tiga daerah iaitu Segamat, Batu Pahat dan Keluang. Dan untuk mengetahui ramalan keadaan cuaca semasa di seluruh negara, kita berintas langsung terus ke Jabatan Meteorologi. Jadi kita terus saja bersama dengan pegawainya, Muhammad Hafiz Kasim di sana. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, info cuaca pada petang ini dimulakan terlebih dahulu dengan meninjau nasihat serta amaran yang telah pun dikemaskini oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada ketika ini, amaran hujan lebat peringkat merah masih lagi dikekalkan di daerah Kuantan, Pekan, Rompin, begitu juga di daerah Mersing di negeri Johor. Manakala amaran hujan lebat peringkat jingga juga masih lagi dikekalkan di tengah negeri Pahang, begitu juga di tengah negeri Johor. Termasuk juga di daerah Dungun dan juga Kemaman di negeri Terengganu, di mana amaran hujan lebat peringkat merah telah pun diturun taraf kepada amaran hujan lebat peringkat jingga. Selain itu juga, nasihat hujan lebat peringkat kuning juga masih lagi dikekalkan di negeri Pahang yang melibatkan barat negeri Pahang, begitu juga di barat negeri Johor. Kita beralih pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Di negeri Sabah juga pada ketika ini, amaran hujan lebat peringkat jingga masih lagi dikekalkan di wilayah Persekutuan Labuan, termasuk juga bahagian pantai barat, pedalaman, Kudat dan juga Sandakan. Manakala nasihat hujan lebat peringkat kuning masih lagi dikekalkan di bahagian Tawau. Keadaan yang sama juga masih lagi dikekalkan di negeri Sarawak, yang mana amaran hujan lebat peringkat merah masih lagi dikekalkan untuk bahagian Bintulu dan juga Mukah, manakala amaran hujan lebat peringkat jingga juga masih lagi dikekalkan di bahagian Limbang, Miri, begitu juga di barat negeri Sarawak. Amaran serta nasihat yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia ini dijangkakan boleh berterusan sehingga Rabu 31 Disember 2014. Selain itu juga, amaran hujan lebat peringkat jingga di negeri Sabah dijangkakan berterusan sehingga 1 Januari 2015. Kita balik berikutan tiupan angin kencang yang sedang berlaku di kawasan perairan negara pada ketika ini. Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran laut kategori ketiga dan juga kedua bagi kawasan perairan yang tertera ini, yang mana keadaan ini dijangkakan juga berterusan sehingga 31 Disember 2014. Sepanjang amaran ini berkuat kuasa adalah berbahaya kepada sebarang aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut, sukan laut, aktiviti perkapalan termasuk juga kepada pekerja-pekerja di pelantar minyak. Kita balik pula ke paparan imej radar terkini bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Pada petang ini secara amnya keadaan cuaca dilihat semakin bertambah baik dengan tiada hujan di majoriti kawasan bagi negeri-negeri semenanjung Malaysia. Lain pula keadaan yang sedang berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak, di mana hujan di satu dua tempat pada petang ini sedang berlaku tertumpu di sekitar bahagian pantai barat, pedalaman dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk negeri Sarawak pula pada ketika ini hujan sedang berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai bahagian Limbang, Miri, begitu juga di pedalaman Kapit dan juga Seri Aman. Kita balik pula kepada informasi mengenai ribut tropika Jangmi. Ribut tropika Jangmi kini dicerap berada di barat daya Cebu, Filipina. Ianya sedang bergerak ke arah barat dengan kelajuan 15 km sejam. Ia juga dijangka bergerak ke arah barat daya dalam tempoh 24 jam yang akan datang. Dengan kehadiran ribut tropika ini boleh menyebabkan angin kencang selaju 50 ke 60 km sejam dengan ombak boleh mencapai setinggi 4.5 meter di kawasan perairan Sabah dan juga Sarawak yang melibatkan kawasan perairan Sandakan, Kudat, Pantai Barat, Pedalaman, wilayah Persekutuan Labuan termasuk juga kawasan perairan Miri dan juga Bintulu. Keadaan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan juga perkhidmatan feri. Sehubungan dengan itu adalah orang ramai adalah dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, nasihat serta amaran yang sahih lagi tepat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun ke talian hotline kami di 1300 221638.
Sekian saja dahulu dari Med Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Keputusan untuk tidak mengisytiharkan darurat di negeri yang dilanda banjir utamanya Kelantan dibuat atas banyak faktor. Implikasinya telah diambil kira dari pelbagai sudut sebelum Majlis Keselamatan Negara MKN mengatakan tiada cadangan untuk mengisytiharkan darurat. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Syuhada Hashim. Isu kenapa darurat tidak diisytiharkan di Kelantan sudah menjadi satu viral dan hangat diperkatakan di laman media sosial hari ini. Ramai yang memberikan spekulasi negatif mengenainya, tidak kurang yang cuba mempolemikkan isu tersebut dengan menyalahkan kerajaan pusat. Jelasnya, ramai yang tidak faham akan apa itu darurat dan situasi yang bagaimana ianya boleh diisytiharkan. Menurut penasihat sosiobudaya kerajaan Tan Sri Dr. Rais Yatim, jika darurat diisytiharkan, implikasinya terhadap rakyat dan kerajaan akan menjadi begitu serius kerana ini melibatkan hampir seluruh negara. Sekiranya diumum, ia satu perkara yang amat serius. Pertamanya, laluan rakyat terhad. Tidak boleh mengadakan kerja-kerja harian yang seperti biasa. Kerja-kerja profesyen, pengajaran di sekolah, semuanya terjejas sebab dikawal oleh undang-undang darurat. Tambahnya lagi, apabila diisytihar darurat, insurans tidak akan lagi membiayai apa-apa tuntutan pemegangnya biarpun mereka memiliki insurans untuk bencana alam. Sementara itu, ada isu yang mengatakan kenapa kerajaan tidak mengerahkan kesemua anggota tenteranya untuk misi menyelamat kesemua penduduk terjejas banjir di Kelantan. Hakikatnya, Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak boleh mengerahkan sebahagian besar kekuatannya ke negeri-negeri terbabit kerana tugas utama mereka menjaga keselamatan negara. Akan tetapi, kerajaan sudah menggerakkan semua jentera dan aset-aset negara dari pelbagai agensi kerajaan sama ada seperti keperluan mengisytiharkan darurat bencana. Darurat ini kalau sekiranya tidak diisytiharkan bukan bermakna aset-aset negara tidak dikerahkan. Hari ini pun kalau kita tengok, segala aset negara telah pun dikerahkan. Mereka dah bawa segala aset. Berlaku saja banjir dalam keadaan kritikal, kita nampak di pihak Kementerian Kesihatan turun, di pihak Kementerian PDRM turun, tentera ATM sendiri turun, telah pun dikerahkan. Dan TPM pada dua hari lepas pun mengumumkan untuk menambahkan lagi aset negara untuk memastikan penghantaran bantuan dapat dilancarkan dengan lebih baik. Selain itu, sekiranya darurat diisytiharkan, kerajaan sedia ada secara automatik tidak akan boleh berfungsi seperti sediakala. Ini tentunya akan menimbulkan spekulasi negatif mengatakan kerajaan pusat sengaja mahu mengambil alih tampuk pentadbiran negeri sekaligus membangkitkan lagi isu partisan yang tidak sepatutnya timbul dalam situasi sekarang. Yang jelas, sekiranya pengisytiharan darurat boleh menyelesaikan masalah banjir, kerajaan sudah lama melakukannya. Hakikatnya, tindakan kerajaan untuk tidak mengisytiharkan darurat adalah untuk kebaikan rakyat dan semua pihak harus meneliti dahulu akan isu ini sebelum sewenang-wenangnya menyalahkan kerajaan. Baik, saudara, terima kasih atas kesedaran anda bersama Nasional 5 Tumpuan. Seterusnya beralih kepada laporan langsung dari Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Dan untuk laporan penuh, kita mulakan dengan laporan dari Bumi Kenyalang. Silakan. Silakan.
Terima kasih Syuhaimi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan Negeri Sarawak menyalurkan bantuan keuangan berjumlah RM2 juta bagi membantu meringankan beban mangsa-mangsa banjir di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia. Bantuan tersebut disampaikan oleh Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adnan Haji Satim kepada Setiausaha Keselamatan Negeri Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sarawak Edi Hanis Ahmad dalam satu majlis yang diadakan di bangunan Dewan Undangan Negeri baru di Petrajaya, Kuching hari ini. Pada majlis tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan memberitahu Sarawak kini dalam keadaan bersiap-siaga dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah mengadakan persiapan awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan banjir. We are on the alert for floods in Sarawak. We are prepared. Dalam kenyataan medianya, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan Satim berkata keadaan banjir di negeri Sarawak pada masa ini masih terkawal. Namun terkini, satu laporan tentang paras air naik telah diterima di Marudi, Miri dan di kawasan Tubau Bakun di Bintulu serta beberapa kawasan rendah di Sibu mula ditenggelami air. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah membuka pusat pengumpulan barang-barang bantuan untuk mangsa-mangsa banjir bertempat di Wisma Kebajikan di Kuching. Beliau juga menasihatkan semua penduduk yang tinggal di kawasan rendah yang berkemungkinan dilanda banjir supaya mengambil langkah keselamatan termasuk berpindah segera ke pusat pemindahan jika diarahkan oleh pihak berkuasa bagi mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku. Sementara itu, semua bilik operasi banjir kini diaktifkan 24 jam dalam persiapan untuk menghadapi kemungkinan berlakunya hujan lebat terutama dalam bahagian utara negeri Sarawak berikutan ribut tropika Jiang Mi yang melanda selatan Filipina. Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang beritahu semua pejabat residen serta agensi dan jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat dalam pengurusan bencana juga telah diminta meningkatkan tahap kesiapsiagaan masing-masing. As it is now, the tropical storm in South Philippines has got some tail effect, probably affecting Miri, Limbang, and Lawas. Northern Sarawak lah. Yeah, Northern Sarawak. But as it is now, we are quite safe yet. And we are doing the tracking in the next few days in what direction this storm move. Tan Sri Jabu yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Sarawak memberitahu wartawan dalam sidang media di Pejabat Ketua Menteri di Dewan Undangan Negeri Sarawak di Petrajaya, Kuching selepas menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN di Kuching. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan Haji Satim dan Setiausaha Negeri Tan Sri Datuk Amar Haji Moshidi Abdul Ghani. Sementara itu, menyentuh mengenai situasi banjir di Baram, beliau berkata air di kawasan tersebut sudah surut dan kebanyakan penduduk terjejas banjir yang telah dipindah ke pusat pemindahan telah pulang ke rumah masing-masing. Seramai 300 masyarakat Penan dari rumah panjang Long Iman, Sungai Tutuh di daerah Baram menjadi mangsa pertama banjir di Sarawak. Kawasan lain yang turut ditenggelami air termasuk Long Banga, Sungai Linau, Kampung Mulu, Rumah Panjang Pangeran dan Rumah Panjang Razak. Baiklah, dengan itu sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Asli di Kota Kinabalu. Terima kasih Amran. Pelancaran sambutan Tahun Festival Malaysia 2015 atau MyFest 2015 membuktikan komitmen tinggi kerajaan untuk mengembalikan keyakinan masyarakat dunia terhadap kesungguhan Malaysia dalam mempromosi serta membangunkan industri pelancongan negara dalam peta pelancongan antarabangsa. Ikuti laporan wartawan Farizi Morinding dan juru kamera Dasni Daud menyelusuri usaha gigi Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dalam merealisasikan hasrat itu. Khazanah warisan bumi di Sabah tiada tolak bandingannya. Bermula dari puncak tertinggi di Malaysia, iaitu Gunung Kinabalu setinggi 4,095.2 meter di atas paras laut
hingga keajaiban dasar lautnya yang kaya dengan hidupan marin, negeri di bawah bayu menjadi antara tarikan utama pelancong dan pengembara seantero dunia. Warna-warni seni budaya ada tersam serta amalan tradisi lebih 32 kumpulan etnik dan suku kaum penduduknya memiliki keindahan, keunikan serta keistimewaan tersendiri mampu memukau setiap pengunjung yang menyaksikannya. Atas dasar itu, kerajaan menerusi Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Komited mengetengahkan MyFest sebagai medium mempromosi kepelbagaian warisan seni budaya negara untuk dipertonton masyarakat dunia. Pada tahun 2015 ini kita akan adakan lebih kurang 200 aktiviti sama ada bercorak konsert, kebudayaan, konferen dan sebagainya. Dan yang utamanya ialah 50. Maknanya setiap bulan kita akan adakan beberapa acara. Di Sabah, festival dan perayaan bertemakan kesenian dan kebudayaan seperti Pesta Keamatan, Regatta Lepa, Sunset Music Fest, Sabah Fest dan Sabah International Folklore Festival disenarai antara tumpuan festival utama tahun depan. Tidak ketinggalan sukan lasak bertaraf dunia, Bunyo International Marathon dan Mount Kinabalu International Climbathon. MyFest 2015 adalah satu acara yang penting sebagai susulan kepada kempen tahun melawan Malaysia pada tahun 2014. Ya. Dan seperti mana tema MyFest ni, iaitu Endless Celebrations. Ia memang sesuai dan tepat sekali kerana kita adalah sebuah negara yang barangkali di antara negara yang sedikit di dunia yang paling orang kata tinggi nilai budayanya. Hingga Oktober tahun ini, Sabah menerima 2.65 juta ketibaan pelancong domestik dan antarabangsa dengan pendapatan 5.2 bilion ringgit. Demi menjayakan MyFest 2015, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia serta Pelancongan Malaysia menggariskan beberapa inisiatif dalam menangani pelbagai cabaran semasa. Ini termasuk melipat gandakan kempen MyFest 2015 menerusi media cetak dan elektronik termasuk iklan dalam talian. Aplikasi laman sosial seperti Facebook, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Cuti-Cuti Satu Malaysia, Malaysia Truly Asia, Visit Malaysia Year 2014, Twitter dan Web TV Truly Asia TV and My TV menggambit jutaan pelancong dunia berkunjung ke Sabah dan Malaysia amnya. Kami sentiasa menunjulkan dan memberi penerangan kepada kepada pelancong yang datang ke negeri Sabah tentang kebudayaan dan suku kaum yang ada di negeri Sabah amnya Malaysia. Yeah, very exciting, very impressive. It covers it shows that we are very diverse in our nation. I mean, our races, yeah, very diverse, and also very colorful, very nice costumes, nice dances. Turut diadakan pameran dan ekspo pelancongan antarabangsa secara berperingkat melibatkan beberapa kota besar dan bandara utama dunia seperti Amerika Syarikat, Korea Selatan, Tokyo, London, Dubai, Shanghai dan India. Selain itu, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan juga bekerjasama dengan Visa yang dilantik sebagai rakan strategik untuk memperluas hebahan MyFest 2015 kepada pelanggan Visa di seluruh dunia. Kita berharap agar next year kita boleh boost up kita punya tourism industry actually. So which is very very important. I think we all can see that after beberapa kejadian yang kita hadapi this year. So hopefully next year we can improvise and also we can do much better. Menunjukkan kita punya keramahan kepada pelancong-pelancong. Jadi dalam masa yang sama kita akan membantu showcase, kasih tengok rakyat outside, rakyat di luar negara ni yang Malaysia ini, orang Malaysia ni friendly dan suka tolong dan always senyum.
Diharapkan dengan pelancaran tahun Festival Malaysia 2015 akan membawa satu lembaran baharu dalam pembangunan industri pelancongan negara dalam usaha mengetengahkan serta mempromosi keunikan serta keistimewaan khazanah warisan seni budaya diwarisi pelbagai kaum dan etnik di Malaysia khususnya di negeri Sabah. Farizi Murini bersama jurukamera Dasni Daud, Kota Kinabalu, Sabah untuk berita RTM. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Untuk seterusnya, kita kembali kepada rakan penyampai Harje Wandi Jack di Selabuan. Dipersilakan. Terima kasih rakan setugas dari Sabah. Positif dengan pembangunan yang diperoleh Kampung Durian Tunjung sejak lebih 57 tahun lalu, pelbagai lagi kemudahan dirancang khusus buat lebih 2,600 penduduk di Kampung Berkenaan. Hasil yang dikecapi, hasil sektor ekonomi, minyak dan gas serta sektor pertanian. Memandangkan kemajuan itu mampu memberikan pendapatan berterusan buat penduduk setempat, Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK Kampung Durian Tunjung Ahad Ahmad mencadangkan pembinaan tapak perniagaan khusus buat golongan belia. Beliau yang juga bekas pendidik di wilayah ini berpandangan lokasi perniagaan dan gerai jualan yang dicadangkan itu berpotensi dibangunkan memandangkannya terletak di tengah-tengah kawasan pulau juga jalan utama menuju ke bandar. Masih ada permintaan penduduk kampung bila mana ruang untuk berniaga. Kita ada usaha ke arah itu dan ramai memohon, tetapi masalahnya tapak untuk urusan-urusan niaga ini masih kita tidak dapat. Menyentuh mengenai perkembangan sama ahli Paling Melawan Datuk Osman Haji Isli turut mencadangkan pembinaan kedai rakyat Satu Malaysia sekitar Kampung Berkenaan. Dan saya lihat kawasan di persekitaran itu yang terutamanya yang berdekatan dengan jalan raya boleh dibangunkan dengan tapak untuk penjualan secara runcit hasil-hasil tanaman tadi. Dan juga kemungkinan besar kita akan melihat di kawasan yang sama yang mana kita akan jadikan kedai rakyat Satu Malaysia sebenarnya. Satu tempat hypermarket di mana pada masa ini kesesakan jalur lintas itu adalah di antara isu besar juga di Labuan di kawasan bandar. Jadi memang ada permintaan supaya hypermarket ataupun pasar raya yang cukup besar diadakan di luar bandar. Jadi di antaranya yang saya lihat berpotensi adalah Durian Tunjung, di mana terletaknya kampung ini terletak betul-betul di tengah-tengah Pulau Labuan. Dalam masa sama mengharapkan golongan belia di kampung ini yang mempunyai kelulusan dalam bidang tertentu dibantu memperoleh pekerjaan dalam penghususan seiring dengan pasaran kerja semasa terutamanya menerusi Institut Latihan Perindustrian ILP Labuan serta syarikat minyak dan gas di wilayah ini. Penubuhan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK menjadikan kehidupan lebih harmoni di sesebuah kawasan. Kehidupan saling bantu-membantu meliputi segenap aspek menjanjikan kemajuan dalam kalangan masyarakat setempat. Dan Kampung Durian Tunjung telah menarik perhatian juri sehingga dinobatkan Johan Keseluruhan Anugerah Desa Sejahtera Satu Malaysia peringkat Labuan. Pengarah Kemas Labuan Nur Azhar Osman mengakui pemilihan Kampung Berkenaan sebagai Johan berdasarkan 9 aspek yang diambil kira. Justru beliau mengharapkan kampung ini mampu menjadi contoh kepada perkampungan lain di wilayah Persekutuan Labuan tahun depan. Sekurang-kurangnya pada tahun 2015 akan ada pertambahan kampung yang menyertai. Mungkin Kampung Durian Tunjung ini boleh dijadikan sebagai kampung pelopor untuk ADS1M ini di Labuan dan dapat dilihat oleh kampung-kampung yang lain sekaligus menaikkan semangat dan juga membangkitkan semangat mereka lah di kampung-kampung untuk menyertainya pada masa yang akan datang.
Sementara itu, pihaknya berharap 27 buah kampung di Labuan menyertai ADS1M kerana pertandingan ini bukan memberi tumpuan kepada pertandingan sahaja tetapi meliputi keseluruhan pembangunan kampung yang diusahakan. Ini secara tidak langsung melihat kesungguhan kampung supaya semua JKKK berusaha untuk mencari inisiatif membangunkan kampung masing-masing. Keputusan ADS1M peringkat kebangsaan dijangka diumumkan Januari depan. Kesepakatan dalam hidup bermasyarakat diperlukan antara satu sama lain. Justeru gandingan antara JKKK bersama penduduk kampung mampu menjanjikan kehidupan yang lebih harmoni. Setakat ini sahaja perkembangan dari wilayah Persekutuan Labuan kembali semula ke Angkasa Puri. Sekali lagi tumpuan nasional 5 hari ini, sepehan pesawat AirAsia QZ8501 dikesan semasa pencarian dari udara. Jaminan kajian menyeluruh dilaksanakan, ketahui punca banjir besar di Kelantan. Maklumat palsu mengenai banjir, 4 individu tampil beri keterangan kepada SKMM. Saya sekian dahulu paparan Nasional 5, Best 5-10 menyusul selepas ini. Iaitu Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia. Terima kasih SM dan juga Nolela. Selamat petang dan salam satu Malaysia. Bertemu lagi menerusi Best 5-10 edisi 6 petang. Baiklah saudara, kita mulakan dengan penerbangan QZ8501. Ketua Penerbangan Awam Indonesia mengesahkan sepihan yang ditemui terapung-apung di Laut Jawa adalah milik pesawat penumpang AirAsia QZ8501. Joko Mojad Mojo berkata Ketua Pengangkutan Indonesia akan segera melepas ke pangkalan Bun, bandar berdekatan lokasi kejadian. Berdasarkan kepada pengamatan anggota pasukan pencari dan penyelamat, barangan yang ditemui menunjukkan ia milik pesawat yang hilang itu seperti pintu kargo dan pesawat. Ia ditemui 160 km ke barat daya, Pangkalan Bun, sebuah bandar di tengah Kalimantan. Dalam perkembangan sama, pasukan mencari dan menyelamat SAR setakat ini menemui 3 mayat pesawat AirAsia Indonesia QZ8501 di lokasi pencarian kira-kira 160 km ke barat daya Pangkalan Bun, sebuah bandar di Kalimantan Tengah. Stesen Metro TV yang turut meletakkan wartawannya dalam operasi itu melaporkan mayat mula dikesan sejak 1:25 tengah hari tadi waktu tempatan. Perdana Menteri melawat beberapa buah kampung yang teruk terjejas banjir di jejahan Gua Musang, antaranya Kampung Baru Hulu dan juga Kampung Baru Hilir. Sebelum itu, Datuk Seri Najibur Razak membuat tinjauan dari udara menggunakan helikopter TUDM. Beliau disertai Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Negeri Kelantan, Datuk Seri Mustafa Mohamed, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jenderal Tan Sri Wilkifli Muhammad Zin, Anggota Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah dan Adun Galas Abdul Aziz Yusof. Sementara itu, kajian mendalam bakal dilaksanakan bagi mengetahui punca berlakunya banjir besar di Kelantan, terutamanya di jajahan Gua Musang dan Kuala Krai. Banyak lagi faktor yang berkait rapat dengan punca berlakunya bencana itu ketika ini, meliputi cuaca dan juga keadaan alam sekitar. Ini nyatakan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas menghadiri sesi talimat operasi pengendalian bantuan banjir serta lawatan ke pusat pengumpulan bantuan di Subang, Selangor.
Di Cameron Highlands, seorang wanita hamil serta anak lakinya terbunuh selepas bukit di belakang rumahnya yang didiami mereka runtuh. Kejadian berlaku di kilometer 46 Jalan Pincang Cringkap pukul 5.30 pagi tadi. Seorang mangsa biraja bagaimanapun selamat dalam insiden dan hanya patah kaki kiri. Mereka yang tinggal di sebuah rumah dekat belakang bengkel kereta tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbus. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Haji Kosong di Tanah Rata. Mahkamah Session Al-Ustaz menetapkan 29 Januari depan sebagai sebutan semula kes seorang pegawai tadbir Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah yang didakwa meminta rasuah layanan seks. Ia sebagai dorongan membantu meluluskan permohonan rumah di bawah projek PPRT Kedah. Tertuduh Haris Saad, 56 tahun, berhadapan dua pertuduhan. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa secara rasuah meminta suapan berbentuk seks daripada seorang ibu tunggal sebagai dorongan untuk mempercepat proses permohonan rumah PPRT di Jalan Limbong Kapal 10 November lepas. Dia juga dituduh memperoleh suapan berbentuk layanan seks daripada ibu tunggal sebagai dorongan. Dua anggota polis berpangkat sub-inspektor dan lance corporal dibebaskan daripada tiga pertuduhan meminta dan menerima suapan antara RM4,000 dan RM10,000 pada tahun 2011. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Session Al-Ustaz Wee Xiao Yin selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Kedua tertuduh yang bertugas di cawangan narkotik IP di Kota Setar dituduh dengan niat bersama meminta suapan wang tunai bernilai RM10,000 daripada Puah Chai Lum.